nomor 31. Gambar berikut merupakan reaksi antara 20 ml larutan Na2S2O3 0,2 molar dengan 10 ml larutan HCl. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu terdapat pada gambar, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah suhu, yang terakhir adalah katalis. Untuk laju reaksi 1 terhadap 4, itu 1 terhadap 4, faktor yang mempengaruhi adalah suhu. Di sini, suhu di nomor 4, itu suhunya adalah 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk gambar pertama, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Untuk opsi kedua, 2 terhadap 3. Faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi. Karena konsentrasi di gambar 2, HCl-nya adalah 1 molar. Sedangkan untuk gambar ketiga, konsentrasi HCl-nya sebesar 2 molar. Untuk option C, yaitu 2 terhadap 5, faktor yang mempengaruhinya adalah suhu dan konsentrasi. Gambar kedua, suhu yang digunakan adalah 25 derajat Celcius. Untuk option kelima atau gambar kelima, suhu yang digunakan adalah 30 derajat Celcius. Konsentrasinya pun juga berbeda. Untuk HCl pada gambar 2 adalah 1 molar. Untuk gambar kelima yaitu 2 molar. Sedangkan untuk 3 terhadap 4, faktor yang mempengaruhinya adalah suhu dan konsentrasi. Sama terhadap gambar 2 terhadap 5. Untuk gambar ketiga, yaitu suhu yang digunakan adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan gambar 4 yaitu 28 derajat Celcius. Sedangkan konsentrasinya untuk gambar 3 2 molar, sedangkan gambar 4 hanya 1 molar untuk konsentrasi HCl. Sedangkan gambar 4 terhadap 5, faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi. Konsentrasi dan suhu. Di sini gambar 4, suhunya adalah 28 derajat Celcius, sedangkan
Gambar kelima adalah 30 derajat Celcius. Konsentrasinya pun berbeda. Untuk gambar 5, 2 molar. Gambar keempat adalah 1 molar. Sehingga yang hanya dipengaruhi oleh suhu adalah gambar 1 terhadap 4.